Sistemnya bisa di charger tapi kipas dan lampunya nggak hidup. Ini pasti yang baru ini. Sekarang kita eksekusi dulu. Apa sih problemnya? Ini bagian belakangnya. Nah, ini TV-nya. Ada stop kontak juga di belakang. Ya, langsung kita tes dulu. Yes. Dia hidup, dia masuk ke charger. Nah, tapi kalau di tekan tak mau dia kipas dia. Kita tengok switch bagi belakang. Nah, ini dah hidup ni. Tapi dia tak mau, tapi charger mau. Tapi kipasnya tak berfungsi sama lampunya. Oke, langsung kita bongkar dulu guys. Apa sih masalahnya? Ini akinya copot guys, copot. Pertama kita ukur dulu tegangan akinya. Menyimpan enggak, oh ternyata menyimpan ya guys, berarti baterainya masih oke okay, atau akinya masih berfungsi, belum soal. Oke, masih oke okay dia. Masih ada 4 volt kurang. Dan oke, ini ada fuse guys, ini fuse nya ada yang kecil untuk menuju ke lampu dan ke kipas. Ini dia fuse nya kita cek dulu guys, apakah masih berfungsi atau enggak. Ternyata udah mati guys, putus. Nah, ini udah putus ini, jarum gak bergerak sama sekali. Sekarang kita jumper dulu karena fuse nya saya beli tadi kebesaran. Ini dia, untuk sementara kita jumper aja dulu pakai kawat tembaga guys. Oke.
Oke, okay, kita campur guys. Terus dulu. Oke okay guys, setelah kita jumper dari belakang, sekarang kita tes dulu. Oke okay, hidup guys. Nah, lampu udah hidup. Ini kipasnya. Sekarang kita tes speednya. Oke, okay, dua. Speed 3. Cuma gara-gara pius nih guys. Ini dia mau kencang. Ini dia piusnya tadi. Kita jumper dari bagian belakang. Kita jumper dari bagian belakang. Sekarang kita selampu. Oke, bisa lagi lampu. Nah ini dia. Kita matikan kipas. Ini lampunya. Tes kipasnya lagi. Oke, hidup. Speed 2, speed 3, lumayan kencang ya guys. Bisa hidup lampu bareng sama kipas. Saya akan matikan kipas. Oke, mati kipas. Kita matikan lampunya. Oke, jadi switchnya sudah hidup kembali. Mati fius yang menuju ke switch yang putus. Nah ini. Oke okay guys, sampai di sini. Semoga bermanfaat.